Halo Morning King, kita sekarang ajak Bro Handi. Oh, iya. Sini. Halo. Kita akan mancing apa? Pengen apa? Ikan apa? Besar, kecil? Nah, sesuai dapatnya hari ini aja. Dapat masalah, iya. Langsung aja, kita udah kesiangan. Jadi coba cek spot dulu ya nanti. Nah, berangkat. See you. Halo King. Halo King. Halo King. Halo King. Halo Morning King. Halo, selamat pagi King. Halo Morning King. Selamat pagi King. Terus pantengin ya. Satu usai mancing. Yo, King. Halo King. Kita udah sampai ke spot pertama. Tempatnya asik. Semoga ini Bro Andi ini kita Bro Andi suka ya. Iya, dengan harapan kita dapat ikan banyak ini. Amin, amin. Tempatnya kayak gini nih. Tempatnya kayak gini. Oke, King. Itu Andi lagi foto-foto. Kita mau prepare dulu biar optimal. Kita kali ini pakai teknik pelampung sama dasaran. Kita coba ya, ada ikan apa aja. Check it out. Strike lagi, Andi masih kosong, 2-0. Wih, Andi dapat poin apa nih? Milas. Gila muku-muku. Lihat sini nih, mana strike-nya? Wih. Wow. Mantap. Asik nih. Mantap. Strike kedua dapat apa nih? Baby GT. Wih, seneng. Tetap. Mantap. Halo King, udah sore. Ini spot terakhir mancing kita pada hari ini. Semoga Andi dapat strike terus, terus dia jadi ketagihan mancing. Oke. Nambah teman kan? Dapat lagi.
Dapat lagi. Yeah. Senang. Yeah, mantap. So cool. Masuk mulut. Yes. Sekali lempar barusan, sekali lempar langsung dapat. Mas, perlombaan masih berlangsung. Lanjut lagi. Namanya. Dapat lagi. Senang Andy. King Andy senang. Today is your day, King Andy. Mana tunjukin sini. Lanjut nih. Ini tadi. Langsung sambar baby GT. Yuki, baby GT. Lanjut Ki. Hah? Ayo ke banteran. Dapat lagi. Dapat. Maya lanjut. Poin lagi. Asik. Biar King Handy kepingin lagi. Kecil. Lanjut. Double striking. Nih. Dapat ikan buntal saya. Wih. Andi dapat juga nih. Tolong bos. Woi. Ikan buntal. Ayo rilis ya, rilis. Maghrib. Sekarang kita mau pulang. Udah capek. Udah dapat sekitar 2 kintal. Kita 2 kintal bohongnya. Yuki, kali ini cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita sambung video kesan dan pesan. Okay. Halo, selamat siang King. Jadi kali ini saya lagi di tempatnya Mas Andi, ya, yang kemarin itu kita mancing kemarin, dan kita mau tanya-tanya soal gimana menurut
Iya, soal mancing. Katanya baru pertama, tapi dapatnya lumayan banyak dia. Heeh, benar nih. Nene. Oh iya. Halo. Pasti jumpa lagi. Gimana kemarin, Mas Andi? Wah, pengalamannya seru. Dicari-cari jam kesibukan baru dapat diajakin mancing. Sangat seneng lah. Enjoy. Seneng ya, kemarin ya. Panas ya tapi panasnya, wah mantap gak? Karuan. Kulit bisa, wah, sawo matang lah ya. Andi, kemarin kan katanya belum pernah sebelumnya mancing, benar? Oh, benar. Oh, terus gimana tuh? Jadi gini ceritanya tuh. Dulu pernah mancing tuh pengalaman diajak paman gitu, kolam tapi enggak di alam gitu langsung. Baru itu aja. Enggak di liar ya. Iya. Di muara. Terus a few moments later. Kan di sini merantau nih. Iya. Betul. Nah, ini kebetulan temen di Muko-Muko. Dia udah datang duluan ke sini ke Muko-Muko. Terus baru saya baru sebulanan di sini. Terus dia bingung katanya, bingung cari hiburan apa, terus pengen coba ikut mancing. Sama-sama dari Jogja ya. Iya, sama. Sama-sama dari Jogja, dia ngerantau, bingung di sini mau ngapain ya, hiburan selain kerjaan mau ngapain. Terus kemarin saya ajak, "Ayo coba mancing, siapa tahu ketagihan." Gimana? Ya, sebenarnya baru ini aja sih diajak mancing gitu. Pengalamannya juga luar biasa. Cara tahu tekniknya tuh gimana, tariannya dapat ikan reaksinya gimana, baru itulah kesannya dari saya. Jadi gitu ya. Kalau untuk kedepannya nih, masih tertarik buat mancing lagi? Wah, yang problemnya tuh jam kerjanya itu. Oh, bang, jam kerja. Itu yang bermasalah banget. Gak bisa full kosong tuh jarang kalau aku tuh. Besok lagi saya kasih saran ya. Iya. Resign. Waduh. Mancing, mas malah mancing. Kacau. Salah. Kalau sini jauh-jauh ke sini mau kerja, ingat ya kerja betul-betul. Yes. Waktu luang baru mancing. Iya. Jangan sampai kerjaan ganggu mancing. Iya. Enggak ya. Mancing ganggu kerjaan. Soalnya kan ya kalau bukan profesinya sebagai pemancing, ya atau bukan nelayan ya memang buat sampingan aja, nggak usah ngoyo lah ya. Kemarin kan Mas Andi pakai joran saya, kebetulan saya pinjamin punya anak saya. Nah, besok tertarik nggak buat beli joran? Ya kalau dari keinginan sih ada bang, kalau untuk beli itu. Tapi belum tentu juga ada udah beli, udah prepare gitu, gak ada yang ngajakin. Waduh. Oh, ya kan kurang. Besok sama. Kurang sensasinya tuh kurang sama gitu. Sama saya, santai aja. Ada kesempatan lagi buat trip kemana gitu ke keluar kota. Kalau ada waktu ya, kalau ada waktu luang ada trip kita ke enggak tahu ya, ke laut atau pakai kapal ke muara-muara. Atau ke arah ke Padang misalnya. Kita cari muara baru, misalnya ada waktu kan mau ikut? Ya keseruan itu bang, bisa itu untuk ikut ya. Ya udah itu tadi, kalau mau ikut ya pesannya ya itu tadi, resign. Aduh kacau berat. Ya, ini nambah saudara pemancing satu lagi di Indonesia. Oke, makasih Mas Andi atas waktunya, besok kapan-kapan mancing lagi. Oke, nice. Okay. Nah, kamu sana. Kamu. Itu tadi sama Andi ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Andi. Kemarin tuh kita pakai teknik pelampung. Kita pakai teknik pelampung. Kenapa? Soalnya kita nyarinya tuh ikan-ikan kecil. Kenapa kita nyarinya ikan-ikan kecil dulu? Kenapa nggak langsung yang besar pakai teknik dasaran? Pertama, kalau dasaran itu nggak semua orang suka buat nunggunya, agak lama. Terus targetnya cenderung ikan agak besar. Dan kenapa saya pilih pelampung terus mata kainnya juga kecil? Karena biar banyak strike-nya. Gini, orang baru kebanyakan ya, menurut saya kebanyakan itu lebih suka banyak strike-nya dulu, baru nanti teknik-teknik yang lain. Nah, dasaran casting
atau jigging atau yang lain-lain lah. Nah itu buat kedepannya, kalau buat perkenalan, nah buat ketagihan tuh pelampung dulu tuh udah enak banget. Kemarin juga saya ini King, jadi kemarin pakai umpan udang kupas kita lempar pakai pelampung, nggak ada yang nyambar. Terus begitu kita agak casting mainin dikit, sambar lah itu, ada BBCD dan lain-lain juga. Jadi buat orang baru seperti Mas Andi itu, katanya baru ya, cuman strike-nya udah banyak. Nah dia tuh udah ngalamin yang namanya awas edik. Wah, bentar lagi nih edik nih, udah ketahuan pengen kalau ada kesempatan langsung pengen mancing kayak gitu. Buat hiburan aja, kita ngerantau jauh dari rumah ya, hiburannya itulah, nggak usah macam-macam hiburannya, mancing itu udah komplit banget. Di sini di Muko-Muko ini memang nggak ada mall atau yang lain-lain, cuman di sini itu keindahan alamnya, sumber daya alamnya itu keren banget, luar biasa banget. Ikannya masih banyak melimpah. Kita inilah, kita nyari hiburannya di situ, kita mancing. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Keren banget, 1% mancing. Making.